cuma nanya-nanya soal kemarin. Pasti lo masih penasaran soal mobil ini. Apalagi kok mama tahu kalau gue mau ke rumahnya Rojali. Ngumpet di mana ya? Lah, kenapa mobil Bunga ada di sini? Kenapa? Nap, emang kamu kenalin ini mobil siapa? Sinap, kayak orang keder begitu. Enggak kok bang, gak apa-apa. Yaudah yuk. Ya ayo. Terus ini mobil gimana? Yaudah gak apa-apa. Mungkin saya salah kali ya. Beneran nih gak mau dianterin pakai motor? Gak apa-apa bang. Bang Marjuk anterin aja sampai pangkalan angkot di depan. Ya, biar saya naik angkot aja. Oke. Okay. Ya. Yuk. Kan anterin cuma sampai angkot. Sampai ke bulan. Marjoki standby. Kenapa, Bang? Enggak apa-apa. Yuk. Gue yakin, pasti ada cara untuk ngedamain kalian. Agak ada. Gak pernah kelar urusan kayak begini, mah. Udah pulang aja lu. Masalah aja. Udahlah, Jack. Lo damai aja. Ayo, Jack. Apa? Kita battle. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau tim awak menang, Fiji, engkau minta maaf sama dia. Ya. Yeah. Kalau tim awak kalah, awak minta maaf sama Fiji. Oke. Okay. Setuju. Eh. Lu panggil teman-teman lu sono. Iya tuh, panggil teman-teman lu. Hari takut sini. Ayo, Kak. Ayo, kejar sampai dapat. Kejar dah, bisa. Balikin, yo, topi keramat kapten, jangan dimacem-macem, men. Mado, kita terus jaga semangat. Joyce tuh, cepet banget hilangnya. Udah kayak siluman ular kadut. Jenny, diam, anak-anak. Udah, ba.
Bang Ado, tenang aja. Kita gak boleh patah semangat. Ya gak teman-teman? Ya ya ya. Ya ya. Ya i. Ayo kita cari lagi. Yuk. Ikutin Bang Ado. Yuk. Yuk. Gimana kabarnya Safi ya? Sah, kamu kenapa sih kayak lagi mikirin sesuatu gitu? Ada apa sih? Aku khawatir, Sas. Sampai sekarang, Safi belum kasih aku kabar. Safi? Iya, takutnya Tim Udin sama Tim Safi berantem. Kenapa gak kamu telepon Safi aja sekarang? Jack sama Fiji baik-baik aja. Alhamdulillah. Tapi Jack ingin ajak battle sama tim kami. Battle di mana? Kata Jack, Jack maunya di daerah hutan cagar alam. Oh, yaudah nanti aku kesana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih? Jack ngajakin Syafi'i datang di hutan cagar alam. Aku takut deh. Kamu tahu kan Jack kayak gimana? Dia tuh gak mau dikalahin, terus nekat orangnya. Sa, terus Udinnya gimana? Ya Allah, aku khawatir banget sama Udin, Sa. Kayaknya Saskia khawatir banget mikirin Udin. Menerjang, menembus, membelah angin.
Si Bunga nih benar-benar nih. Udah kagak bisa dipegang omongannya. Timbang dari tempat sablon doang kemari. Yaduh, lama benar. Same sama si bos. Janjiin kagak bisa dipegang. Gaji saya aja dijanjiin mulu. Mane-mane. Bayar juga kagak. Kok main nongol-nongol aja? Iya lah, namanya juga anak soleh. Bisa muncul di mana aja, bos. Tergantung kehendak Allah, bukannya. So tau lo. Sotoy bener. Duh, Bang Jali tega banget deh. Maksa-maksa si Bunga pacaran sama si Jack. Mana mau dilaporin sama polisi lagi. Salam. Kata Pak Ustad, kalau jawab salam dari orang itu mesti ikhlas. Kalau sama orang yang benar, kalau sama orang jahat mah kagak usah kok. Lu diem dulu ya, jangan ganggu gue ya. Lu diem dulu, gue lagi males kempe. Bener tuh kata si Mansur, Bang Jali. Makanya Bang Jali jadi orang jangan jahat. Waduh, kok Jamila percaya sama omongannya si Mansur ya? Tuh bos. Kayaknya jadi orang yang suka jahat. Gue bilang tadi apa? Lu diem dulu. Ya. Kan gue kepret. Jamila. Abang mah kagak pernah jahat sama orang. Kagak pernah jahat. Tuh po, orang jahat gak suka bokis. Masya Allah, Jali, Jali. Lo tuh ya selalu nyari perhatian mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu jenis si Ustadz muncul. Kayak jelangkung datang kagak diundang. Pas ngomong bikin gua pengang. Jali, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang sabar. Sebab sabar itu adalah senjatanya orang-orang mukmin, senjatanya orang-orang muslim untuk meredam bahkan bisa mengalahkan nafsu setan. Kalau lo kagak sabar, bakal mudah dikalahin oleh setan. Paham? Paham. Dengerin, orang yang kagak sabar itu mudah terbawa arus hawa nafsu, terbawa arus amarah. Kalau sudah kebawa hawa nafsu, amarah, berarti ujung-ujungnya akan mendapatkan penyesalan, akan rugi, ya rugi untuk di dunia ini, bahkan sampai rugi di akhirat nanti. Paham? Paham. Paham, paham. Maaf nih Pak Ustadz, saya duluan ya, mau buru-buru ke pasar. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Rojali, sekarang ayo ikut ke masjid Pak Ustadz. Tuh bos, ikut. Sampai tahu bisa jadi Pak. Awas lu Jilanta. Gua selingkep juga mungkin lo. Udah, saya nyusul aja nih, masih ada keperluan dulu saya. Ya. Pak Ustadz tungguin di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, kalian ngeliat si Jayus kagak? Topi keramat gua dibawa sama dia. Musibah, dua musibah. Tapi ngomong-ngomong, kacar. Pada mau kemana nih? Kayaknya buru-buru banget. Ya! Ya. Biasa. Kalau lagi kangen Kapten, kakak-kakak cantik ini pasti buru-buru. Kalian tahu enggak kalau tim Udin itu lagi battle di hutan cagar alam? Battle itu apaan kakak cantik? Battle itu artinya lebih baik. Ya enggak? Itu. Ya enggak? Ya. Salah. Itu battle namanya. Battle itu sama aja dengan bertarung atau bertanding. Tuh, dengerin tuh. Sotai. Tandi. Sotai. Sama-sama kapten, sama-sama dodol. Tapi kalau cantik, kita pengen ikut dong. Ya enggak? Ya. Tapi caranya gimana? Masa pakai sepeda? Kempor dong.
Iyalah. Iya. Gimana ya? Gimana kalau kita rayu Cang Marjuk buat nganterin kita ke sana? Gimana? Setuju enggak? Setuju. Si Jack yang ganteng, ngapa nelpon papa ya? Papa, papa minta saham. Ya Tong, kenapa Tong? Halo Beh, Beh, suruh Bang masuk ke hutan cagar alam dong. Apa sih maksudnya di sana? Jadi gini Beh, Jack tuh mau battle sama tim CPI. Cuman Jack agak bawa kostum. Makanya suruh Bang Mansur aja Beh bawain 6 kaos warna merah, 6 kaos warna biru, ya? Yeah? Enaknya aja, apa dikira gue ini punya toko kaos apa? Main tembak aja gue suruh ngirim kaos biru 6 biji, kaos merah 6 biji. Mansur! Mansur! Mana si Blau? Mansur! Apa sih bos? Lu bikin gue kaget aja. Kalau gue jantungan terus gue mati bagaimana? Kalau bos mati mah keluarga Dadang tuh, tenang hidupnya. Sabar gua. Gua mesti sabar ngadepin lo. Lu sekarang cepat pergi ke hutan cagar alam. Ngapain? Lu mau gua kawinin sama gorila? Masih saya dikawinin sama saudaranya si bos? Lu ya, ngomong apa tadi? Gua cakar nih gusi lu. Jangan, Bo. Jangan. Kelepasan saya ngomong. Ya ampun, ya. Sekarang, lu cepat pergi ke hutan cagar alam. Tapi lu di jalan mampir ke toko baju. Lu beli kaos biru 6 biji, kaos merah 6 biji. Ya? Sekarang pergi. Pergi mah gampang. Duitnya mana? Lu pakai duit lu dulu. Lah, kagak pernah ngasih gaji, ngutang sama saya mulu. Dasar company. Ngatain gua apa? Company. Enggak, jangan. Huh? Jangan kusik saya bagus, eh. Hah? Iya. Pergi naik ojek? Iya, naik ojek. Calon mantu gua datang. Aduh, hampir aja lah. Salam. Ini lah. Ya, masuk. Kita ngobrolnya di dalam aja. Ini pembicaraan serius. Masuk. Sebaiknya saya kejar mereka.
Jainab. Si Babe, Pak Saskia udah bilang sama Babe. Saskia gak pernah ngelarang Babe deket sama siapapun cewek. Tapi jangan cium Jainab juga, Babe. Jangan nyanyi bunga. Saskia gak setuju. Kenapa sih susah banget Babe dibilangin, ah? Sas, kalau jatuh cinta itu kan gak bisa milih-milih. Ini tuh tentang perasaan. Tuh, dengerin tuh. Raisa bener. Kamu aja sama Udin. Apa Babe pernah ngelarang? Kan kagak. Kamu jalan-jalan aja. Silakan, nggak ngertiin Babe lah. Ternyata Cang Marjuk ngedukung Saskia dekat sama Udin. Nangis lagi. Bener-bener. Yaudah kita turun aja yuk. Tolongin! Tolong! Aduh, bukain dong, ah! Aduh, enggak banget nih gue di sini nih! Tunggu! Cepetan! Akhirnya gue bisa menghirup udara segar juga. Ngapain ada di sini? Lo bisa masuk penjara atas kasus ini seumur hidup lo. Apa yang kau bengong lo? Bantuin ini, angkatin si Jenny. Yaudah. Bengong aja lo, gue laporin polisi lo. Oh my Jenny. Cepetan. Jen. Hati-hati. Ayo tuh.
mimpi. Berjuang dan berdoa selalu. Sob, nah ini nih topik rambut kapten. Kena karmanya juga lu, kena balesannya. Oh, jadi elu yang ngunciin gua dalam lemari, hah? Lu ngunci dalam kamari, Yus? Kenapa lu keluar lagi sih? Udah aja di dalam lu. Ah! Gak usah soker lu sama gue lu. Empat gue tau gak lama lu, enak. Kapten Ado, udah, jangan berantem mulu, yuk. Tahu berantem mulu kayak orang pacaran deh. Woi, lu berdua, berantem aja. Lama-lama gua kawinin juga lu. Ini amit. Ini. Ya. Mau masuk? Mau di sini apa mau ikut? Gua tinggal juga nih. Hei. Ah, lu usah pegang-pegang. Ayo itu Cang Marjuk. Ah. Ayo, Yus. Ini persoalan udah benar-benar gawat. Sekarang polisi lagi pada gerilya nyariin orang yang udah nabrak si Rokman. Pak. Bapak tolongin Bunga ya, Pak. Jangan kasih tahu polisi kalau Bunga yang nabrak. Ya, Pak. Ya, semuanya pan tergantung ke elunya. Kembali ke elunya. Maksud Bapak? Lo udah pernah cerita-cerita persoalan ini ke orang-orang apa belum? Aduh, gimana ya? Gue jujur gak ya? Kayaknya si Bunga ini langsung takut nih. Padahal baru aja gue gertak. Ini orang berduaan ngelamunin apaan sih ya? Ngapa lu jadi ngamuk? Lu udah cerita belum ini persoalan ini? Lu bilang bahaya ini. Ini bahaya. Lu udah cerita sama siapa aja? Sama ibunya Udin. Wah, yang lagi masih Jamila lu. Gimana sih lu? Pantesan si Udin ngawin persoalan ini. Udin tahu? Ya iya, otomatis itu mah. Ibunya Udin ngomong apaan ya? Jadi Udin tahu kalau gue pacaran sama Jack itu cuma karena diancam papanya Jack. Ini persoalan ini ya. Asal lu tahu. Udah kagak bisa diselamatin lagi. Udah. Mendingan lu putus aja sama Jack. Gua kagak mau ribet. Kagak mau terlibat gua. Pak. Tolongin Bunga ya, Pak ya. Jangan ngasih tahu siapa. Aduh, Bunga takut, Pak. Bunga janji deh, Pak. Bunga bakal ngelakuin apa aja. Bunga mau pacaran sama Jack. Tapi please jangan tahu siapa-siapa ya, Pak ya. Lu juga sih lagian. Hah, yalah Oneng. Masalah begituan lu pakai omongin selebar kampung. Iya Bunga yang salah. Tapi Pak Bunga mohon ya, Pak, tolongin Bunga. Jangan tahu siapa-siapa ya, Pak. Ya. Bisa aja sih, ini masih bisa gua lindungi. Bisa aja semuanya beres. Bisa. Pakai kekuatan gua. Bisa. Cuman, lu mesti ngemeng sama si Jamila. Ngomong apa? Saya minta. Udah habis, gue minta sama dia. Lah, cepet amat habisnya. Nih, minta nih. Perasaan gue belum bisikin apa-apa.
tim Syafi sudah lengkap. Tunggu dulu. Ada apa, Ojek? Kenapa sih, bos? Beli saman. Tunggu! Kenapa kalian di sini? Tim kami sama tim Udin mau battle. Kalian tidak boleh melakukan ini tanpa semangat Tuan Ciku dan Mas Doni. Jadi gini, Pak Jaya. Tim Sapi sama tim Udin mau adu battle. Kalau tim Sapi kalah, dia bakal minta maaf sama si Jack. Kalau tim Udin kalah, Jack bakal minta maaf sama tim Sapi. Oke. Battle apa nih? Gini, Pak Jaya. Kita cuma mau ngadu cepat. Startnya dari situ tuh. Ntar finishnya sampai kampung kandang. Di mana kampung kandang tuh? Lah kami tak tahu kampung kandang tuh di mana. Hei, kampung kandang, kampungnya Udin sama kampungnya Jack. Tuh. Ya kan, Ben? Iya. Aduh. Aduh. Berarti kita balik lagi. Oh, tau nggak lu? Hah? Kalau lu nyerah sampai sini, sekarang lu minta maaf sama gue. Hei, Jack. Saya tak mau minta maaf sama budak macam kau. Saya siap battle sama kau. Jack! Jack nih! Kau sini, Jack! 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 Aduh! Ya, elah! Buset dah! Jatuh! Aduh! Kelakuan, kelakuan. Pak Mansur! Kok lama banget sih nganterinnya? Lama-lama! Bukannya terima kasih kek, apa kek? Ngomel aja ya! Gak suka gua, nape lu? Jack! Mana ongkos onjeknya tuh sama kaos? Ah, udah ntar aja di rumah dah. Ah! Sama sama babenya koretnya. Rugi bandar dah gua. Biar lebih seru, kita battle pakai kostum ini. Sekarang kita akan di sana. Yo! Yo! Jadi bang? Salah angkot? Iya. Kok, kosong kok? Lah, mana naik kagak jadi naik bang? Ya udah gak apa-apa bang, biar saya aja yang bayar. Maksudnya apa? Gue juga bawa duit ya, kalau timbang ongkos doang. Jangan sok-sokan deh lo. Mil, tadi kan lo gak mau bayar. Ya udah, apa salahnya sih gue yang bayar? Kenapa sih lo ikut campur terus urusan gue? Sengaja mau nyakitin hati gue? Jamila, gak ada untungnya gue nyakitin hati lo, ngerti? Jangan GR deh. Jalan aja bang. Mio. Siap! Pokoknya, yang duluan sampai ke tempat sablon kampung kandang, maka dia yang akan jadi juara. Indonesia, itu negaraku, tanah airku.
stop. Maya, saya sebagai kapten mau nanya, kenapa ada anak BMX pada kejar-kejaran tuh lawan arah? Katanya mau battle, hah? Ini mereka lagi battle dong. Finishnya di tempat sablon. Iya, balik lagi ke sablon nih. Hei, anak-anak, ayo masuk. Ya. Kita balik lagi ke sablon. Oh. Eh, cepat. Ayo, balik ke baju. Hilangin, apa lagi sih, ah? Topi gue. Nah, aja lu lempar topi gue lu. Topi mahal ini, gak ada yang jual. Dal, ini topi gue ngapain sih lu tinggal? Tunggu. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini tanpa didampingi oleh orang dewasa atau yang ahli di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh rider-rider profesional. Ya enggak? Ya enggak? Yoi. Oke. Okay.